Kira-kira pintu berwarna biru ini akan ada satu hewan lagi? Mari guys, kita buka. Tok 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 tok. 1, 2, 3, 4. Wih, ternyata ada seekor hewan di dalamnya tuh guys. Bentar, ini hewan apa ya? Dia berwarna putih. Wadidaw, kakak tahu nih guys, ini adalah sama marmut teman jenisnya nih guys. Marmut ini sedikit berbeda ya. Yang kakak temukan pertama adalah marmut berwarna hitam, dan yang kedua adalah marmut berwarna putih, dan juga ada sedikit berwarna coklat teman. Mantul-mantul sekali. Hari ini kita mendapatkan 2 ekor marmut yang berbeda warna ya. Mantul. Lihat tuh, truk kanding kakak yang ketiga sudah terisi penuh teman. Kita saatnya isi ya truk akuarium kakak yang masih kosong tuh guys. Ayo kita let's go kan lagi teman. Ada pintu lagi nih guys. Berwarna apa ini teman? Berwarna biru ya, sama. Yuk kita bongkar. 1, 2, 3, 4. Wih guys, hewan apa dalamnya ini teman? Lihat. Yuk kita coba tangkap bareng-bareng, biar kita tahu hewan apa yang ketemukan di dalamnya temanku. Lihat tuh, ternyata di dalamnya terdapat hewan apa ini ya. Coba kakak lihat terlebih dahulu teman. Kakak tahu nih guys, ternyata ini seekor burung puyuh. Burung yang tidak bisa terbang teman, tapi dia berlari sangat kencang sekali ya. Wadidaw, truk kanan kakak sangat penuh teman-teman, tidak terisi oleh hewan ini ya. Yuk, lebih baik kita masukin terlebih dahulu ke dalam aktif sana ini teman, nanti kakak ambil lagi ya. Lihat tuh, kira-kira berapa ekor ya? 1, 2, 3. Wow, mantul-mantul teman, kita mendapatkan 3 ekor burung puyuh hari ini. Nanti kakak ambil lagi nih guys. Kita tutup kembali pintunya ya, jangan sampai dia melarikan diri teman. Ayo guys, kita saatnya let's go ya untuk membongkar-bongkar semua peternakan ini teman. Lihat tuh, peternakan yang begitu sangat besar sekali. Wow, di sini kakak melihat terdapat perangkap berwarna biru. Perangkap berbentuk kerucut teman. Wadidaw, ayo kita bongkar ya, hewan apa yang ketemukan dalamnya. 1, 2, 3, 4. Wow guys, lihat di dalamnya terdapat satu butir telur berwarna apa ini teman? Berwarna kuning. Sangat menarik sekali ya. Yo guys, kita coba buka teman, kira-kira hewan apa di dalamnya ya. 1, 2, 3. Tuh, lihat temanku, terdapat seekor lobster. Wadidaw, lobster si berkaki banyak, bercapit dan berkumis. Tapi bentar nih guys, lobster ini kenapa dia memiliki satu capit teman? Nampaknya dia berantem dari kawanannya, jadi capitnya hilang satu temanku. Wadidaw, sangat kasihan sekali. Nanti karet kita rawat ya, biar dia bisa bertumbuh besar teman. Nanti kalau sudah besar, kita pasak nih guys. Mantul. Ternyata terdapat juga bola berwarna warni teman, lumayan buat di rumah nih guys, mainan di kakak ya. Yuk kita masukin temanku. Ada yang berwarna ungu pula nih guys. Tiga apa ini? 3 bola-bola berwarna warni sudah kita masukin. Ayo kita lanjutkan lagi teman, ke sebelah mana nih guys? Tuh, ada lagi ternyata di sini perangkap yang berwarna merah. Tapi sama ya, ini perangkap berbentuk runcut pula teman. Yuk kita bongkar. Lihat teman, ternyata banyak lagi anakan ayam berwarna warni. Ada anakan ayam berwarna hijau, berwarna apa lagi ini? Berwarna merah, berwarna pink, berwarna kuning. Wah. Karena perubahan yang kakak sudah penuh teman, biarkan terlebih dahulu ya anak-anakan ayam ini bermain-main dulu di sini teman-teman. Yuk kita kasih makan lagi temanku. Kakak sudah siapin makanan ya, ini adalah pelet teman untuk makan ayam ini. Yo kalian makan di sini. Langsung disantap begitu saja teman. Nampaknya anak-anakan ayam ini sangat kelaparan sekali ya. Nanti ke kami dan ke kerawat teman. Tuh, ada juga anakan ayam yang cukup lumayan besar teman. Berbeda jauh ya dari anakan ayam ini. Ini adalah anakan ayam berwarna ungu teman, tapi warnanya sudah luntur nih guys, karena dia sudah bertemu lumayan besar ya. Wow, nanti kami tuh guys, lihat hewan apa ini temanku. Ini dia bertumbuh sangat besar berwarna hitam. Ternyata ini adalah seekor kelinci teman. Kita coba kasih makan ya, kakak sudah siapin ini rumputan buat makan kelinci ini teman. Tuh, langsung disantap begitu saja temanku. Mantul-mantul sekali ya. Kelinci ini adalah jenis hewan pemakan rumputan yang sangat cocok untuk kita rawat dan kita pelihara nih guys. Yuk biarkan dulu ya dia makan rumputan yang kakak kasih teman. Nanti kalau dia sudah kenyang, kita ambil ya dan kita pelihara di rumah. Lihat, kelinci bertumbuh sangat besar berwarna hitam. Sangat lucu sekali teman. Yuk kita let's go kan lagi ya. Kira-kira di perangkap mana lagi teman? Tuh guys, di sini terdapat kolam yang terisi oleh ikan hias yang sangat cantik-cantik teman. Kira-kira ikannya siapa aja ya? Lihat, ada seekor ikan komet berwarna hitam dan juga memiliki berwarna merah tubuhnya guys. Mantul-mantul, ikan-ikan ini sangat cocok sekali buat berada di akuarium nih guys. Yo, kita tangkap terlebih dahulu
ikan ini, temanku. Lihat, guys, biasa ya kita berpetualang hari ini, teman. Ternyata menemukan ikan yang sangat begitu sangat banyak sekali, guys. Kita langsung masukin ke dalam truk akuarium kakak yang masih kosong, temanku. Semua ikan sudah kita masukin, teman. Yuk, kita tangkap lagi ikan-ikannya nih, guys. Jangan sampai ada ikan yang tersisa ya yang belum kakak tangkap tuh. Banyak sekali ikan komet di sini, teman. Wadidaw, kakak sangat beruntung sekali ya. Lumayan buat akuarium kakak di rumah, teman. Lihat tuh, kalian ada yang mau gak, teman, sama ikan-ikan ini nih? Kalau ada yang mau, tolong tulis di kolom komentar ya. Nanti kakak kasih nih, guys. Ayo, kita let's go-kan lagi. Weh, bentar, teman. Ternyata di sini juga terdapat ikan sapu-sapu, temanku. Wadidaw, si ikan yang memiliki duri dan juga memiliki mulut di bagian kepala ya, guys. Dia sedikit unik, teman, dan sangat cocok dia kalau berada dalam istana ya, karena makanannya dia adalah jenis lumutan, teman-temanku. Keren, bisa juga gunanya untuk membersihkan lumut ya yang berada di akuarium, teman. Jadi cocok untuk di akuarium. Nanti ke kami dan ke Bera. Ayo, kita lanjutkan lagi nih, teman. Guys, ternyata di sini terdapat 3 istana lagi, teman. Berwarna biru, berwarna hijau, dan juga berwarna pink. Yuk, kita coba buka ya dari pintu berwarna apa dulu, teman. Dari pintu berwarna merah terlebih dahulu ya. Tok 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 tok. Akan ada sesuatu di dalamnya. Kita let's go bongkar, teman. Wih, di dalam sangat gelap sekali, teman. Ternyata ada tuh, guys, hewannya tuh. Ini adalah seekor marmut lagi kalau nggak salah, teman. Kita coba tangkap. Wow, marmut ini sedikit agresif, teman. Kita tangkap ya. Kakak dapat nih, guys, tuh marmut berwarna hitam dan juga memiliki berwarna coklat tubuhnya ya. Marmut ini berbeda dari yang tadi, teman. Marmut ini di bulunya memiliki gelombang-gelombang ya. Lihat, dia malu-malu kucing, teman. Kita biarkan dulu ya dia di dalam, teman. Nanti kita ambil lagi dan kita rawat. Ayo, kita lihat bukan lagi ya, karena masih banyak pintu yang belum kakak bongkar, teman. Yuk, kita bongkar pintu yang berwarna hijau ya. Tok 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 tok. 1, 2, 3. Tuh. Lihat, teman, ada 2 ekor anakan hewan apa ini? Dia memiliki paru di mulutnya, teman. Kita coba kasih makan nih, guys. Tuh. Dia langsung dimakan begitu saja ya. Hei, kakak tahu nih, guys, ini adalah seekor anakan itik. Anakan itik berwarna hitam dan satu lagi berwarna putih ya. Nampaknya dia sudah kenyang, teman. Tidak mau makan makanan tuh. Hei, ternyata salah nih, guys, sih. Dia malu-malu kucing ya. Nampaknya ini jantan dan ini betina, teman. Sangat cocok ya untuk kita rawat dan kita pelihara, temanku. Ayo, 2 ekor anakan itik, biarkan dia makan terlebih dahulu. Kembali lagi bersama si kelinci, teman. Wadidaw, si kelinci hewan liar yang memiliki tubuh yang sangat kecil sekali ya, dan juga memiliki bulu yang sangat tebal, teman. Lihat tuh, dia sedang rebahan saja, temanku. Di pinggir istana ini ya. Wadidaw, nampaknya dia sangat ngantuk sekali, teman. Gak apa-apa ya, biarkan dia tidur terlebih dahulu. Sangat kasihan sekali, guys. Ayo, lebih baik kita lanjutkan lagi untuk berpetualang, teman. Wadidaw, lihat, teman-teman, truk daneng kakak sudah sampai ya, guys, di depan istana ini. Dan terdapat sebuah peternakan di sini, temanku. Widih, sangat keren sekali ya. Itu saatnya, teman, kita let's go ya untuk berpetualang hari ini, guys. Kalian jangan kemana-mana dulu ya, karena berpetualang ini begitu sangat menyenangkan sekali, teman. Sebelum membuka peternakan, alangkah baiknya kita buka dulu ya pintu truk karang kakak, teman, biar kita lebih gampang untuk memasukkan hewan-hewanannya nih, guys. Yuk, kita buka. Kakak sudah siapin 3 truk kanan kakak, teman. Nanti kita isi ya semua truk kanan kakak, isi penuh oleh semua hewan-hewan nih, guys. Yuk, kita coba let's go buka untuk pintu yang berwarna merah terlebih dahulu, teman. Di sini terdapat pintu berwarna merah, ada 2, temanku. Yuk, kita buka yang ini terlebih dahulu ya. Kira-kira hewan apa yang ketemukan di sini, guys? Coba kalian tebak. 1, 2, 3. Wow, guys, lihat tuh, di dalamnya terdapat seekor hewan apa ya? Seekor hewan berwarna hitam, teman. Nampaknya ini adalah seekor marmut, guys. Apakah benar tembakan kakak nih, guys? Kita coba tangkap terlebih dahulu. Wow, ternyata benar, teman. Lihat, marmut ini nampaknya sedang beranak, teman, karena dia di perutnya sangat besar sekali nih, guys. Ini sangat kasihan sekali ya marmut ini. Jadi kita harus pelan-pelan, teman, untuk menangkapnya ya. Kasihan sama anakannya, teman. Ayo, nanti kakak rawat dan kakak pelihara di rumah ya. Biarkan dia beranak nanti di rumah kakak, teman. Nanti anak-anakannya kita rawat dan kita pelihara dengan baik-baik ya. Wadidaw, satu ekor marmut sudah kakak amanin, guys. Yuk, saatnya kita buka lagi ya pintu yang di pinggirnya, teman, yang sama berwarna merah. Tok. Apakah ada suatu hewan di dalamnya? Let's go, kita buka. Wow, lihat tuh, guys,
Di dalamnya banyak sekali anakan ayam berwarna-warni sih, Bang. Kira-kira ada anakan ayam warna apa aja ya? Ada ya anakan ayam berwarna merah, teman, yang sangat kecil-kecil sekali. Widih. Ada juga berwarna pink, ada lagi berwarna merah, teman. Nanti kita hitung ya berapa anakan ayam yang ketemukan di sana ini, teman. Ayo, yo. Kita masukin terlebih dahulu, temanku. Ada juga anakan ayam berwarna kuning tuh, guys. Ada 2 ekor ya anakan ayam berwarna kuning, teman. Wow. Lihat, truk kanan kakak yang kedua sudah sampai diisi penuh oleh anakan ayam, teman. Ayo kita berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Widih, kakak mendapatkan jumlah 6 ekor anakan ayam yang sangat cantik, teman. Alias anakan ayam berwarna-warni, he. Ternyata ada satu lagi tuh, guys. Wadidaw, nampaknya dia terpisah dari kawanannya ya. Yuk, kita masukin lagi semuanya, teman. Jadi jumlahnya 6 ditambah 1, jadi 7, guys. Widih, banyak sekali ya anakan ayam berwarna-warni yang kita temukan hari ini. Nanti kakak rawat dan kakak pelihara, oke? Sebelum itu kita kasih makan dulu, teman, biar dia betah di dalam truk kanan kakak ya. Hehe, kita kasih makan tuh, guys. Langsung disantap begitu saja, teman. Sangat mantul-mantul sekali ya. Ayo, guys, kita lanjutkan lagi untuk membuka pintu yang berwarna biru sebelah sini, teman.